Halo Toppers. Danau menjadi salah satu objek wisata alam yang menawan. Dibandingkan dengan pantai, danau memiliki udara yang lebih sejuk karena biasanya berada di kawasan dataran tinggi. Di Jawa Barat, banyak danau dengan daya tarik dan keindahannya masing-masing. Namun di balik keindahannya, ada kisah mistis yang santer terdengar. Salah satunya yakni Danau Lido yang berada di Jalan Raya Bogor, Sukabumi. Konon, katanya di danau ini terdapat seekor naga dan buaya putih yang sewaktu-waktu menampakkan diri. Ada kejadian aneh yang dialami oleh seorang pencari ikan di Danau Lido ini. Diceritakan, air danau yang awalnya tenang, tiba-tiba berombak besar hingga menggulung dan membuat rakit mereka terhempas ke tepi danau, padahal saat itu cuaca sedang cerah. Warga mengira itu adalah ular naga penjaga danau. Namun kejadian ini belum ada pembuktian empiris mengenai keberadaan makhluk tersebut. Beberapa tahun belakangan, danau ini kerap dilangsungkan upacara adat pelarungan kepala kerbau dan upacara ritual dipimpin oleh seorang kuncen. Namun sejak kuncen tersebut wafat, kini tradisi itu hilang. Selain itu, baru-baru ini sejumlah warga menangkap ikan patin berukuran raksasa di Danau Lido. Ikan patin yang beratnya diperkirakan lebih dari 50 kg itu ditangkap ramai-ramai dan dibawa dengan menggunakan tali yang sudah diikatkan pada gala. Warga menggotong ikan tersebut ke atas danau dalam kondisi masih hidup. Terlihat ikan itu menggelepar dan kibasan ekornya sempat menyulitkan warga. Tertangkapnya ikan patin raksasa itu pun ramai dikomentari netizen. Banyak netizen yang mengaitkannya dengan hal-hal mistis. Misalnya sejumlah netizen berkomentar bahwa ikan itu kemungkinan merupakan titisan atau ikan jadi-jadian. Banyaknya netizen yang mengaitkan ikan tersebut dengan hal mistis bukan tanpa dasar, sebab Danau Lido tempat ikan itu ditangkap memang dikenal angker hingga kini. Bahkan kisah-kisah mistis itu masih dipercaya oleh beberapa warga sekitar hingga kini. Salah satunya adalah jika menangkap ikan yang beratnya di atas 18 kg, maka orang yang menangkap atau memakannya akan jatuh sakit dan bahkan bisa meninggal dunia. Netopers, apakah kalian pernah ke danau ini? Jangan lupa untuk berikan komentar kalian tentang video ini ya, Toppers.